Allah itu Rasul, ingati kelahiran Nabi SAW dan bergembiralah di atas kelahirannya, di atas syariat yang dibawa olehnya. Kemudian kita juga buat akikah untuk anak kami. Kemudian ada tiga ekor kambing. Dua ekor kami anak lelaki. Seekor lagi ada anak adik. Dia buat akikah sekali sini lah. Dan ketiga, majlis ini bersempena dengan iftitah bejab lah. Permulaan bulan haram dalam tahun baru lah. Persediaan untuk menghadapi bulan Ramadan lah. Okey, insyaAllah kita akan ke rumah kenduri akikah seorang kawan kita. Kawan saya itu Haziq. Jom kita tengok mana road ke rumah dia. Ni masjid Raudhah. Semua orang kenal insyaAllah masjid Raudhah ni. Jom. Mungkin tak banyak orang tahu, jadi saya tunjuk jalan. Street ke rumah dia. Street. Hai, tadi aku masuk dalam tu. Okey, street. Kalau kita nampak, ni Masjid Abrar. Ni ada kedai. Dia ada akan masuk jalan melalui ni, jalan ni. Dari jalan utama sana tadi kan, yang saya tunjuk Masjid Abrar, ke sana tu, itulah rumah dia. Dari satu rumah sana, satu, dua, tiga rumah. Terus sini, satu, dua. Tu rumah dia, dia ada motor-motor banyak tu. Tuan dia pun duduk tengah sembang kat luar. Tu rumah tu. Masuklah sini. Gejut lepas lagi. Potong lagi. Terkejut lepas. Ini rumah Haziq. Rumah Haziq ni dia hari ni buat kenduri akikah. Dan hari pertama masuk Rejab, hari pertama bulan Rejab. Jadi dia buat akikah anak dia katanya. Kalau Darul Mustafa ni sana, sebelah sana. Ni Ustaz Mustafa Kamal. Betul ya rumah ni? Betul. Pergi cari barang. Ni ciran mereka. Anak-anak tu apa? Dia naik motor. Oh. Mana? Rumah dia? Tak, tak rumah. Tak rumah tadi yang keluar bawa ni Haziq. Oh, Haziq. Tahu Haziq? Tahu. Dia motor dia nak main, lepas tu dia sibuk lah. Kau nak jumpa lah, dia pergi mata lah. Oh. YouTuber mana malah? Ha? YouTuber malah? Cik Allah. Ini Ustaz Kamaru. Setiap usaha Umayya. Ucapan tuan rumah
Tak rumah tu buat video ni. Silap. Nah, wah rumah. InsyaAllah. Ustaz ni rumah Ustaz? Ya. Ni adik pun kau? Ya. Adik Basu, main mak rumah semua. Ustaz, lawa insyaAllah. Kata-kata apa-apa. Selamat datang. Kata-kata luar anak. Sini boleh tak? Jom. Orang umpan dah ni tak ada. Tak ada orang umpan dah. Ni umur saya first time lah. Gambar tu lah. Gambar yang kita tak kat dua kat rumah. Oh, tu gambar kan. Boleh makan lah. Dah kira orang umpan duduk tempat lain lah. Tak. Orang umpan tak ada. Laki je. Pokokan kita buat hari Sabtu nanti. Ustaz ke Ustaz dah ni? Mana isteri tinggal di? Tak, isteri dia ada kat rumah. Oh. Ni ke tak ada ni lah? Tak ada. Masak, ada orang masak lah? Tak ada. Masak sendiri? Boleh. Order. Harap. Oh. Lepas tak tahu rumah Ustaz tadi. Anak pun dah terlalu. Anak tak tahu. Dia tak puasan kawasan mana? Ini dia apa masakan. Bahaya orang Arab lah. Nama apa? Tak tahu. Sudah tak tahu? Kapsyah. Ya. Ini nasi bandi ya. Tuan rumahnya ni ya. Ustaz Haziq. Daripada Selangor kan? Daripada Johor. Johor. Pontian. Orang Pontian. Dia buat nuri akikah. Ya. Dan masuk bulan Rejab. Tak. Ya. Ustitah bulan Rejab. Ustitah bulan Rejab pembukaan maulid. Buat maulid, buat akikah dan ustitah bulan Rejab. Adik ni adik? Adik betul ya? Paling masuk buat betul ya? Oh, muka putih. Lain lah. Mak sama? Mak sama. Anak makan hari? Ha? Makan hari? Makan putih tak? Dengan ayah duduk sini? Tak, oh, hantar aja. Dekat Mak Isra. Oh, hantar dekat Mak Isra. Haa, anak yang ni. Oh, okey. Tak patut risau. Ustaz. Ganggu Ustaz elok. Tak apa. Nak buat apa tu? Terima kasih dah. Air dah buat apa. Tak, hantar ambil beberapa orang yang untuk ke, ni apa? Untuk makan ni lah. Makan ke lah. Kalau tak mahu, kalau ramai. Hantar ambil lah beberapa orang untuk cover. Haa, dia orang santai ni. Bagi dah tak apa tolong. Ana dah bagi tolong. Ana nak hantar kat family Ana ni. Oh, okey Ana set Ana potong ni. Ha, potong sama kelia tu. Oh, anta panggil siapa untuk maulid? Pergi bujang. Bujang yang nama Ashraf. Abdullah. Bukan Ashraf. Bukan. Ashraf tak ada ke? Sudah. Oh. Kan ada konten ni. Ashraf tadi pakcik, apa abang nak tu tadi? Ada datang? Dia suruh datang. Ashraf tu pelik. Macam tak panggil saya macam tu kan. So Ashraf apa bujang macam tu ni kata apa siapa kata? Abang tu kata panggil sekali. Cakap tu tadi. Bosih rumah hentah lah. Untuk majlis dia bersih. Oh, tidak tak. Ni atas rumah sana. Situ ke mana? Rumah atas. Situ. Oh, situ. Oh, ni sutu rumah ya. Kira tengok suasana atas lah. Bumbung. Ada seorang ustaz tu. Ustaz Darul Sofa. Tentang panggil. Ada seorang. Duduk kat tengah tu. Ustaz apa? Lama Toha. Tak ada yang boleh bawa lah. Kalau Ashraf ada. Tapi ada ya. Anak Ustaz Muhammad boleh buat? Boleh buat. Kan? Tapi Ustaz Muhammad elok antara siapa yang duduk tengah? Atau yang duduk atas? Ustaz Muhammad kalau tak antara kena persilakan. Tak sebab mana dia jemput. Oh, Habib lah. Habib Ali Mahayusra tak? Oh, besar lah. Habib Muhammad, insyaAllah. Muhammad terus. Oh, so Habib Muhammad, Arjuni. Okay. Mahal, jadi anak. Oh, baik.
tempat lah tu. Takut. Nanti dah betul tu. Kita tunggu dulu tengok. Kalau ada tak datang, bawa kita. Sebab dia kata dia nak datang, insyaAllah. Jadi Anas. Tak, dia selalu kalau entah tu macam saat tu mana tak pergi. Habis tu main, dia renjok. Yelah, tak apa. Kalau dia tak renjok tu. Kalau habis yang tarik. Ahlan wa sahlan. Fadhalu. Buat ramai. Nak mesti datang tu. Dia nak buat report. Ni apa orang baru? Ha? Orang baru. Siapa? Abang Din. Masya-Allah. Nama. Dia orang. Dah duduk lama ni. Oh, masya-Allah. 5 tahun, 4 tahun duduk ni. Sila boleh masuk. Sila. Boleh sipo boleh masuk. Ana kameraman. Oh ya. Tu yang ni tu. Main sila. Tak ada orang ni. Tak ada orang ni. Tak ada orang ni. Ha. Ada lah. Kaifa halak? Bikhair? Bikhair. Lagu kurang. Syams. Sana tu, sana. Tu Darul Mustafa. Dalam berapa kilometer lah. Jauh dari sini. Ni orang Arab yang duduk sekitar ni. Jiran, tu fan baik baik tak? Jiran. Enak. Oh. Fadhalu. Fadhalu. Ini ni. Subscribe jangan lupa. Tu rumah. Haziq ke rumah? Tak. Ana kameraman. Kat rumah itu buat tadi. Ana cameraman. Cameraman lah ni. Tu Abi Ali ni. Aziz. Abi Ali. Ni Abi Ali apa Ustaz Rama pergi ambil kat Masjid Abror. Ya, dia sampai ni. Katanya tu. على محمد حبيبك شافع المشفع.
Kipas dalam tanah nak buka je lah. Kipas dalam tanah. Mana? Tak tahu, lepas tu nak buka. Tadi ada buka, dia tutup. Dia? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو Kameramen lah ni. Tu dia tuan dia tu tau mah. Kameramen, baby. Ustaz, Ana ni juru kamera. Kameramen kan. Lama tu bawa Ustaz. Lepas mari majlis nikah. Ni Ustaz Asyik. Ustaz Asyik. Tak dengar. Jiran dulu. Jiran. Siarah. Oh, dia ni. Dia rumah baru dia. Rumah baru dia. Dah masuk dah? Dah. Anda memang kena ambil je ni. Haziq? Haziq. Dia sebab orang panggil apa? Jumpa rumah? Jumpa rumah? Lah awak tak tanya Haji Ahmad. Tak tanya Haji Ahmad. Lah. Sila sila. Anak jadi kameraman ni. Si. Yelah yelah yelah. Boleh. Dia keluar kedai. Haziq keluar kedai. Dia pergi kedai. Beli topak. Sempat ini sempat tau. Bang. Dah sudah. Allah. Tuan rumah buat dah melewat kau tau. Tuan rumah dia ni. Aduh. Dah betul kan nak duduk. Tuan orang Arab semua masuk. Kayak gitu kan nak. Tak jemput pun. Empat lima orang. Aduh, empat lima orang lah ni. Baru lalu lah. Duduk tadi tu, duduk tengok. Macam mana? Wah, ada salah. Apa tu? Eh, tadi ada dua tiga orang Arab lah lalu tengok. Salah. Ada dua tiga orang lah, tukang masuk. Sama. Betul ya tu? Jiran hantar ke apa? Jiran-jiran. Anak memang cepat jiran-jiran. Betul rumah. Oh, okey, selamat lah. Takut silap. Mana? Panas tau. Tu. Thank you.
Sehat pula. Sila je lah. Okay. Ya, tak apa. Okey. Okey lah. Habib tak main kot dengan Habib Ali tu. Ha? Habib Ali. Ha? Habib Ali busy kot. Ha, betul lah. Ada dah jumpa dia. Oh. Dia kata lagi majlis kahwin je. Oh, okey okey okey. Apa? Tak apa apa. Okey. Ni tu rumah ya. Haziq. Inilah tuan rumah majlis akikah hari ni. Jadi saya pun dah tak balik lah. Saya datang untuk memenuhi hajat beliau lah. Tolong buat video sebenarnya. Dia nak hantar kat keluarga. Okay. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Ni lah rumah orang Arab macam ni lah kat sini. Ni rumah orang Arab macam ni. Motor macam ni lah semua kan. Lepas tu kereta tu. Kereta sini Masya Allah Alphard. Kereta-kereta macam ni lah. Okay. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.